Oke, selamat datang kembali di Retro Studio. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengetahui jumlah karakter, kata, halaman, paragraf, dan baris di Microsoft Word. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke, next. Caranya cukup mudah ya. Caranya cukup mudah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, ya, misalkan di sini saya buat contoh kurang lebih seperti ini. Yang pertama yaitu di blok dahulu, di blok semuanya, kemudian pilih menu review, ya, pilih menu review, kemudian pilih wordcon, klik iya, maka di sini muncul jendela baru di mana ada statistik, yaitu, nah di sini sudah jelas detail ya, sini terdapat satu halaman, kemudian 70 kata, 436 karakter tanpa spasi, 505 karakter dengan spasi ya, ini ditambah dengan spasi, paragrafnya ya, paragrafnya 0 ya, kemudian terdapat 6 baris ya. Di sini sudah jelas detail ya, caranya cukup mudah dan simple. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekian dan terima kasih.